Tere. Badung. Yes. Jom kita ke Kuala Lumpur. Okay, ini ahli trip kita. Base ramai 20 orang ke 30 orang. Kita masuk guide. Ini peserta yang dulu-dulu. Okay. Ini hotel kita. Okay. Jangan lupa subscribe, gang. Jadi, komando. Okay, bang. Bekalan cukup? Alhamdulillah, kita dapat cukup. Nak pergi baru buat, kita jadi delay sikit. Tapi tak apa sebab kita tak jauh mana. Walaupun tak jauh mana, stamina tak sama. Okay, bila stamina tak sama, ada yang cepat, ada yang tengah, ada yang belakang. Tapi tolong jaga pergerakan semua sebab kita ada turun bukit. Okay, kita akan briefing tu. Semua kena jaga, badan kena jaga. Kalau boleh, beg, barang tak nak ada pergerakan tangan. Sebab kita ada panjang, kita nak pegang pokok, nak pegang akar semua. Cuba elakkan tangan nak satu free. Okay. Kalau perlu kau tukar, ambil lekai kayu semua buat tukar. Buat tukar saja. Okay. Lubuk kat mana? Lokasi sungai kita tahu lah. Bila nampak sungai je, kita masing-masing cari lubuk lah. Okay. Cari peri masing-masing. Jangan duduk seorang. Nak keluar malam, nak keluar petang, nak keluar pagi. Tolong inform guide. Kalau kata tak apa dengan guide, tolong okay, kita akan briefing dulu. Semua yang masuk. Sebab ini sebelum kita bertolak, tak tahu apa yang berlaku, kita sama-sama jaga. Buat segala bahaya kami pada diri kami, ya Allah. Amin. Mudahkan rezeki untuk kami ni, ya Allah. Amin. Tunggu, ya Allah. Kami beri rezeki, mampu beri perlindungan. Amin. Kami mohon kita, ya Allah. Kenakanlah doa kami ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah fitus wa na'udzubika min sakhati kawan nas. Amin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa qina 'adzabannar. Amin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey. Sekarang kita berada di Batan Kuala Lumpur. Batan ni kena naik 4 orang sahaja dahulu.
Bukan orang bosong lah. Okay, kita turun bukit. Cross yang pertama. Ada lagi 4 ke 5 jam lagi untuk sampai. AY. AY. Ha, teruk lah. Okay, ni lubuk. Cip. Okay, rehat jap. Muka PY semua ni. Ingat ni muka PY ni. PY bang. PY lah. Narul. Asal-asal nak ikut lagi tak? Eh, hey, mesti. Kita nak lah. Ha? Nah. Kata lagi. Bawa sedikit. Mana nampak tadi. Checkpoint kedua, kita rehat makan. Makan dulu. Oh, dah bang? Apa? Ni sini je ada. Apa lagi ada? Oh. Beli kat atas tu. Oh. Atas langit bang? Kat atas tu. Dua ada bang? Dua bang? Dua. Happy ya, Pak Bang? Ah, okey. Makan, makan, makan. Mando. Okey. Okey, ini lubuk kita. Campsite kita. Ini peserta kita. Macam review sikit. Oh, terbaik. Terbaik eh. Berapa jam tadi jalan? Ui, kat 5 juga kot. 5 juga eh. Tengok ni. Kita pakai hemok. Yes. Tipu. Mantap. Oop. Lang balik. Mantap. Okay, sampai. Kita tengok. Rumah satu. Rumah satu. Dah siap lagi, sahabat. Ah, lambat. Tu tengok nombor satu tu. Tu dah siap, dah tidur dah. Ni banglo bertekaklah. Nombor 3. Nombor 3. Ha. Okey ke ni? Ha. Bulu-bulu. Oh, ambil bulu lagi. Tengok. Kami. Jauh ni. Umur keempat ke lima ni. Okey, kita akan pasangkan side. Baru dengan tegas dia. Ah, dengan ketuk apa pun tahu, aku pun tak tahu. Kancang. Okey. Adil cuci di BGL. Fokus nampak je cacing. Okey, ini campsite dia. Duduk atas ah. Duduk. Duduk. Wow. Manuk apa? Hmm. Okey, settle, siap. Siap. Oh, tengok ni. Okey, cepat time buat. Lagi deh, lagi deh. Ini dah siap dah. Oh, ini masih di BKL lagi. Ah, ini dia biasa dapat time. Kadang-kadang macam ni. Okey. Kita sampai. Camp kita di Ulukoh. Dan sehingga 4 jam ke 5 jam baru sampai Lubuk. Okey. Ini Amir buat tempat parking. Makan-makan lah. Okay. Ni Amir kita, Amir Junior. Jangan lupa like, subscribe Amir Junior. Ada juga? Ada. Okay. Okay, abang ni buat tali pakai rotan eh. Traditional ni. Oh, betul. Ini wang, hari pertama. Saiz besar juga eh. Ini wang. Yes. Regot.
Sapan pagi hari yang kedua. Nasi goreng. Oh. Okey pak eh, nasi goreng je. Kopi O. Kopi O. Cawan. Cawan tradisional. Kamu star. Oh. Renjut bang. Baung. Baung pagi-pagi. Oh. Good size. Ah, itu anjing tu. Wah. Nak tunjuk satu tapi tunjuk banyak ni macam mana ni? Okey. Lah. Right. Catch of the day. Bawang apa? Bawang apa ni? Bawang muaka. Tengok boleh hasil hari yang kedua eh, abang. Wow. Woi, ikan bau. Sas. Bodoh hasil. Apa? Barau. Teromboi bodoh. Drum dan bersuah kat bawah nak sampai ke lebuk lesung, lebuk lesung lukuh dia macam yeah. Cari strike. Padong. Terek. Padong, padong. Padong. Yes. Okay, kan? Mati. Ya, mati. Boleh mati. Ya. Bubuk eh. Oh. Okey, hari yang kedua. Di Bulukoh, Barau. 2 kilo. Randang ada. Tapi tak dan dengan gambar ni. Dah kena potong. Minyak. Ini ada ke? Tengas. Dia makan malam hari dia, itu tidak ketilang. Baik kau. Aku makan, itu yang bawa krek punya. Yang tiga tu aku. Wow. Tak tahulah monyet dah curi kot macam tu. Bahaya tu. Tak nak hal pun. Tak nak hal bagi dia. Wah, jari tu cari tak jemput. Hai, masak eh. Masak apa ni? Singgang apa ni? Masak lemak cilapi. Lemak cilapi eh. Ya, guna santan eh. Santan eh. Santan. Masak apa ni bang? Ini masak apa ni? Oh, ini Megat punya resipi. Ikan bakar. Ikan bakar eh? Ikan bakar. Sambal buasi. Oi.
Tengok. Jadi sok, sok. Nah, baru tahu ni. Pecahkan makar. Banyak apa ya? Ya. Yo, tengennya. Oke. Okay. Tambah balut. Chef, dah siap ke? Siap. Lemak ni. Oh, berlemak-lemak. Tu, bawang ada, kepal ada, dengah ada. Oh, telur special ni. Telur badong ni. Wah, gagal. Wah. Ini makan dulu. Ha? Mau lihat dulu. Ayah sudah dia. Bagi orang ni. Telur badong. Badong. Tak apa nak masak. Boleh lah. Boleh lah. Ini vitamin. Okey, saya kembalikan dulu. Wah. Ah, okey. Ambil sikit tu. Ah, okey, okey, dah. Dari baby dah kena curi. Tak apa. Okey, noh. Okey. Hari ni bukan hari ni. Sekarang ni kita nak mencari ulat bulu untuk dijadikan umpan kelah dan tengah. Mari kita saksikan. Ni pemalak kita. Import mari. Ah. Ah, ni dah. Ni dah kita. Ini ulat bulu eh. Dia panggil ulat bulu. Kalau ikutkan dia ni anak kumbang apa? Bukan dia memang ulat saja. Memang ulat saja. Dia jadi lama-lama sikit lah. Tengok. Tengok bulu. Pang baik. Potong. Habis tu. Ah, jap. Kalau pokok ni dia ciri-ciri dia macam mana? Dia mudah. Mudah. Okey, lepas tu dia naik, dia akan jadi ruah dia pendek-pendek. Kantam dia jadi pendek-pendek. Okey. Pendek-pendek ni potensi nak ada ulat tu tinggi. Tinggilah. Okey. Ha, itu tip macam dia. Potong tinggi dah. Ni kesan lubang dia kali dia. Dia mungkin dekat bawah ulat. Dah. Ya. Okey. Tak ada sini. Tak ada semua. Bawah. Oh, bawah. Nah, mek kutip. Oh. Baik ni. Ini sedap. Ha, rasa dia. Manis-manislah. Ada rasa masing-masing sikit. ambil ni buluh kau. Buluh muda. Buat cawan sikit. Tengah cawan. Ha, buat cawan. Lama dulu ke? Lama cawan tak boleh? Ini nanti nak edit. Okey. Ni ulat bulu eh. Rasa dia memang sedap. Rasa dia seperti ni. Tak akan bau. Rasa nanah ha. Daun.
daun. Okay. Ini dia hasil. Potong sekejap. Boleh dah 4 ekor yang daun. Daun jarang ambil, dia tak boleh lah. Okay, tak balik ke daun. Okay. Mulai. Tambahkan Maggi dulu. Di lubuk. Ini lubuk kita ya. Ini power ni bagi rel. Wah. Wah. Okay. Ini nara kan. Ada jual ni. Minta. Kan. Lepas apa tu kan? Ah, sardin. Sardin eh. Mabes. Rebut. Okey. Sardin. Saya makan ikan ni tengah. Pelasam tengas. Pelasam tengas eh. Tengas. Tengas. Banyak tu. Berapa kilo ni agak dapat? Petang ni saja 2 kilo. 2 kilo eh. Okay. Jom. Okay, hari yang keempat. Oh, sambal. Sedap ni. Minang ni. Kasih masin. Okay, nak balik dah. Lepas 4 hari 3 malam trip. Okay, kita balik. Dah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita berkumpul pagi ini untuk beberapa penerangan daripada chief kita. Juga setakat ini apa yang kita nampak, alhamdulillah apa yang kita lalui semuanya berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih semua di atas kerjasama yang diberikan. Dengan itu saya ucapkan. Diucapkan semua, semoga perjalanan kita, perjalanan pulang kita ini akan lancar dan
Tiga, okey. Ubat buat pacat. Tu tu buat tengok. Ingat eh, buat pacat ni. Automatik jatuh. Okey tengok. Lebih. Belanja. Ha. Ha. Hmm. Berlancat. Dengar suara macam apa ya? Sembur lagi. Automatik jatuh. Ha. Hmm. Ha ni orang bagi pacat makan. Tak jumpa kat kedai ni. Okay guys, lepas 4 hari 3 malam perjalanan balik. Nampak tu muka penat-penat. Ah, tapi puas. Puas ha? Puas. Enjoy. Okay, lagi 10 minit ke 5 minit kita sampai ke jeti Nukoh. Basah pula. Tomcat kat sini. Aduh hai. Okay guys, 4 hari 3 malam di Nukoh. Baik. 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 Okay, misi. Okay.